cita-citanya mau jadi pemain bola. Kamu beneran mau pemain bola atau misalnya ada olahraga lain yang kamu suka? Apa cuman bola aja? Bola aja. Bola aja? Kenapa? Kenapa sih? Karena bola itu seru. Bola itu seru. Bola itu seru gitu ya. Terus nanti kamu cita-citanya ntar sekolahnya juga sekolah bola gitu. Sekolah bola di mana? Di sini, di Indonesia apa di luar negeri? Di Indonesia. Oh, di Indonesia. Emang dikasih sama papa? Dikasih. Emang udah bilang? Papa bilang gitu? Nah. Kamu udah bilang sama mama? Mama gimana? Kamu ngapa mama? Mama bolehin. Dia langsung tebak, mama bolehin. Boleh, Ma? Iya kan udah tutup sekolah bolanya, Kak. Udah tutup. Mama matanya kenapa? Udah tutup. Isabel. Udah ganti tenis. Udah tutup, makanya udah gak sekolah lagi. Isabel, Isabel. Di rumah itu kalau siapa yang kalau marah itu Isabel paling takut? Papa yang marah atau mama yang marah? Kakak. Anabel. Iya. Oh, kamu kalau marah lebih nakutin daripada mama sama papa? Enggak. Mama. Di rumah yang paling sering nemenin belajar siapa? Mama atau papa? Papa. Oh, papa. Mama kemana? Sibuk syuting. Yang paling kalau kamu minta dibeliin apa yang paling enak gitu sering dikabulinnya sama papa atau sama mama? Dua-duanya. Oh, dua-duanya. Kak Isabel kan punya adik satu. Kamu masih pengen punya adik lagi enggak? Masih? Laki perempuan? Atau berapa lagi? Laki. Berapa lagi? Satu. Satu lagi aja ya, mama pilih. Nggak tahu, ntar aja deh sekasihnya aja deh. Terus kamu ya, yang paling kamu, aduh mama kalau bisa jangan begini deh itu, apa kebiasaan apa dari mama yang pengen kamu, aduh jangan kayak gini deh mah gitu, apa? Kamu apa? Yang paling nggak suka mama ngapain? Nggak suka mama ngapain? Hah? Shooting. Shooting. Shooting jam berapa yang kamu nggak suka? Pagi, siang, malam? Kadang-kadang mama suka habis syuting, malam syuting lagi. Oh, syuting sehari satu aja ya, mah gitu ya? Iya, iya. Okay. Itu curhat hati anak. Curhat dia. Ya. Makasih ya, nanti kita ngobrol lagi ya. Kita mau undang satu lagi nih temannya mama juga ya. Akrab banget ya mama ya, namanya Eli Sugigi yang kemarin cerita juga dia pernah mengalami, atau nggak tahu dia posting apa, sesuatu yang membuat tanda tanya. Apakah postingan itu memang sengaja ya supaya diundang? Kita lihat profilnya berikut. Eli Sugigi, mantan koordinator penonton kelahiran 1971 yang sudah 2 tahun menikah untuk 5 kalinya dengan Irwan Akhir Sejarah Siri ini 23 Oktober kemarin memposting kata cerai karena sedang bertengkar dan kerap didoakan bercerai oleh netizen. Perempuan yang mengaku semakin cinta saat dimarahi oleh Akhir ini hubungannya dengan sang anak Ulfi Damayanti semakin membaik. Bahkan 16 Oktober kemarin, Ulfi datang memberikan surprise di ulang tahunnya setelah sebelumnya sempat berseteru. Elia mengaku pernah mengalami KDRT selama 12 tahun di pernikahan pertamanya ini. Komentar di live Bunda Korla, perempuan asal Indonesia yang tinggal di Jerman hingga disebut pansos oleh netizen, namun ia dibela Bunda Korla. Benarkah Eli Sugigi mengaku pernah mengalami KDRT supaya bisa diundang ke TV? Benarkah ia belum dikenalkan kepada kekasih Ulfi? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. DM-DM-an aja kalau Pak Eli. DM-DM-an, iya. Nah, biasa curhat. Kalau kenapa sih galau? Enggak. Itu mancing-mancing dia ya. Dia pernah galau. Enggak pernah gue galau. Enggak pernah. Enggak galau, enggak galau, cuma ada peradaan. Oke, lanjut pertanyaan. Jawab dengan jujur apa adanya Pak Eli. Apakah pertanyaan jawabannya fitnah atau... Cerai. Belum. Pak Eli, fitnah atau fakta? Kalau kamu 2 minggu yang lalu itu posting tulisannya cuma cerai. Iya, gitu. Apa merdeka. Merdeka. Itu sengaja aja biar orang nanya-nanya, biar diundang-undang lagi ke TV. Karena udah lama gak diundang ke TV, fitnah atau fakta? Oh, itu fitnah. Fitnah aku bukan karena mau diundang di TV. Tapi... cuman karena kesel sama haters yang seneng banget aku cerai. Gitu. Oh. Terus ngapain kalau kamu sebelum haters? Itu kenapa kamu tulisnya? Karena ada yang bahagia kalau aku cerai, ada yang bahagia banget gitu kan. Masa sih? Ngapain gini, kamu haters dipikirin? Kalau gini, aku emang selalu mikirin karena kan dia tuh bilangnya biar diundang di TV tuh. Oh. Karena aku kan kegiatan di luar juga banyak banyak. Alhamdulillah. Ya kalau misalnya ntar aku cerai juga apa sih aku umumin kok, tenang aja gitu. Oh kayak jangan ngedoa banget gitu. Sebenarnya ada postingannya ini tulisannya nggak bebas merdeka. Gak jelas banget ya, gak jelas gerak terangnya kalau dia tuh sebelum netizen lulus apa maksudnya gak jelas banget sih? Bebas. Terus kalau nulis gitu terus apa efeknya? Efeknya ada, jadi orang yang ngatain aku cerai-cerai itu jadi tepuk tangan. Oh, kamu bikin akhirnya mereka. Dia cerai juga,
selama ini aku tunggu-tunggu dia cerai sama Aher. Oh, gitu. Padahal ulang tahun kemarin kasih bunga 2 biji. Gitu. Cuman bunga doang ya, bisa beli sendiri. Yang penting kan niatnya Po Eli. Emang cuma bunga doang kok, gak ada yang lain? Bunga deposito kali. Dikasih bunga juga udah bahagia banget. Ulfi ngasih kue, dia ngasih bunga. Hati aku udah bahagia, tidak perlu macam-macam karena apa artinya hadiah kalau hati orangnya tidak tulus gitu. Oh. Tulus gak di Aher, tulus gak? Insya Allah. Insya Allah. Hmm. Jadi sama Aher gimana, masih akur apa masih kita berantem? Kita tunggu aja kabar berikutnya. Gimana? Dia suka gitu. Lanjut Astrid ya. Episode sinetron ya. Kalau Astrid berkaitan sama netizen, fitnah atau fakta? Bahwa kamu kemarin itu baru pertama-tamanya dalam sejarah itu dihujat sama netizen. Sampai harus nutup kolom komentar gara-gara kamu dianggap menyinggung salah satu penyanyi pendatang baru. Iya benar. Baru kali itu. Ya ampun, 22 tahun aku bekerja di entertainment gak pernah kok. Temanku kan semua netizen. Tiba-tiba aku digituin 3 kali, ntar nyanyi lagi nih gue. Ampun. Tapi udah baikan. Udah. Sama yang bersangkutan itu udah. Udah clear. Ya kalau aku mah, aku blok. Banyak banget tapi itu ya. Banyak banget. Sampai error. Serius, sampai error gue. Gak bisa ngapa-ngapain di Instagram. Jadi mendingan mati kolom komentar ya. Baru kali ini akhirnya aku merasakan jadi Raffi Ahmad dan juga Atta Halilintar yang lihat story sampai 5 juta. Baru kali itu 5 juta. Ih harusnya kamu, ayo buka open ender sih. Mumpung 5 juta yang ngasal gitu harusnya. Naik itu rate-nya. 5 juta sampai 5 ribu. Ya balik normal. Apalagi kamu live. 5 ribu. Banyak juga ya. Oh dia follower dia lebih banyak. Aku juga pernah 15 juta. Wow. Nah, dia yang lihat cuman apa joget sama itu, Surya Mandurung. Tau gak? Oh iya. Aku joget sama dia 15 juta. Oh. Yang view. Lihat di mana? Di Instagram atau di TikTok? Di itu, di Instagram. Oh, di Instagram? Oh iya. Pas joget. Eli cerita apa lagi cerai kawin aja sampai joget, segitu juga. Joget cerai ada juga segitu tapi kebanyakan komen yang jeleknya. Oke lanjut. Fitnah atau fakta? Fitnah atau fakta pas ulang tahun kemarin itu selain dikasih bunga, kamu juga dikasih cincin. Tapi cincin yang beli kamu sendiri, fitnah atau fakta? Gimana sih? Salah. Fitnah lah. Mana mau beli cincin sendiri? Enggak, itu dari Aher. Yang dari Aher ini masih ada. Oh yang kemarin. Yang tahun lalu. Ini masih ada. Terus yang baru? Yang baru belum ada. Oh belum. Ini hadiah ulang tahun juga. Ini hadiah ulang tahun dari temen. Oh. Semua hadiah. Oh semua cincinnya hadiah ulang hadiah tahun. Juga. Ini hadiah juga. Dari temen aku juga. Ini hadiah juga. Enggak lah ini beli. Oh. Tapi Ulfi juga sih ya. Kamu sekarang ya, udah makin. Yang terpenting dan Ulfi. Katanya Ulfi sekarang udah punya pacar. Sudah. Udah dikenalin Bu. Dikenalin lewat telepon aja. Dan dia lagi tugas ke Filipina. Ke minta doa restu semalam dia video call. Tante manggilnya aku mau tugas ke Filipina doain ya. Ya saya doain selama sampai tujuan kerja. Jadi gitu. Udah boleh nih Ulfi kalau mau serius boleh? Sudah. Karena sudah boleh. Harus Ulfi harus menikah sebelum umur 27. Kenapa begitu? Karena kalau 27 orang katanya perawan tua. Targetnya bukan umur tapi dia siap atau enggak? Nah itu. Dia siap. Jadi lu yang jawab. Dari mana? Dia bilang, mama aku mau dibawain uang katanya berapa. Aduh gua pusing nih kalau dibawain duit gitu kan. Maksudnya dibawain duit? Dibawain duit sama calon suami. Oh. Keluarganya mau lamar Ulfi, jangan bawa duit dulu. Datang dulu temuin mamahnya, lamar dulu. Terima apa enggak, bawa ini kan anak Eli Sugigi ya. Takut dengar omongan orang yang jelek-jelek. Saya juga kan kesian sama anak saya gitu. Enggak, yang penting tadi kayak dia. Di awal dulu perjanjiannya benar ya. Baru nih kayak kan. Iya benar-benar. Lanjut, kita atau fakta Astrid ya. Pertanyaan nomor berapa nih, nomor 5. Kamu saking tomboynya kamu dulu, abang kamu khawatir dan akhirnya daftarin kamu ikut aja gak disampul berbekal foto basket kamu. Foto basket, terserah anaknya pengen jadi pemain bola ya. Dan tapi itu berhasil lolos sampai semifinal. Fitnah atau fakta? Benar itu, benar fakta. Lalu kita lihat fotonya. Ya, foto setnya mana? Ada emang. Oh iya. Fitinya. Venirus Widya Dari, presenter kelahiran 1973, mengawali karir sebagai presenter kuis acara GP Formula tahun 1999. Perempuan lulusan antropologi Universitas Indonesia yang tidak mengambil ijazahnya hingga kini berhasil menurunkan berat badannya lebih dari 10 kg. Pecinta cangkir ini belakangan kerap menonton drama Cina untuk menaikkan mood agar tidak stres menghadapi kehidupan yang begitu rumit. Apakah Kak Rose akan segera menemukan tambatan hatinya yang baru? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Kak Astrid, curiga aku sudah
curiga ya aku sudah. Kita demongan banget kali sini, ini kan. Sini. Tau gitu sini, aku kirimin foto-foto aku jadul yang dulu-dulu ya. Kan? Yang lebih memalukan lebih banyak daripada. Saatnya kita akan berdua memenangkan ini. Kita ganti karena kita selama ini ditanya-tanya yang hampir menggelegar juga. Kali ini kita pertanyakan dia yang pertanyaan menggelegar. Terus ngomong terus-terus. Fanny Rose! Fitnah! Atau fakta? Bahwa ada terawangan kalau kamu tahun depan katanya akan menikah sama bule Belanda yang inisialnya adalah Ewan. Baru mau gue jodohin sama inisialnya. Jawab dulu, jangan jawab dulu setelah yang berikut ini. Not secret.